api dengan cepat membakar sejumlah kios di pasar sentral di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Melihat kejadian tersebut, warga yang tengah melaksanakan sholat Idul Adha langsung membubarkan diri dan berupaya untuk memadamkan api. Namun, api yang sudah membesar dan menjalar ke sejumlah bangunan membuat warga dan pemilik kios tidak bisa berbuat banyak. Kobaran api sulit dipadamkan lantaran banyaknya material bangunan mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin. Selain itu, lokasi kebakaran yang jauh dari kota kabupaten membuat petugas damkar butuh waktu lama sampai di lokasi. Diduga, api berasal dari sampah yang terbakar. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.